Ada semaya Jumaat yang paling duduk mucuk sekali, iaitu semaya Jumaat subuh pagi Jumaat. Orang yang boleh mampu mari semaya Jumaat subuh pagi Jumaat, orang ini orang kaya. Orang kaya. Kaya ke apa? Kaya iman. Kalau ibarat di dunia ni semaya subuh pagi Jumaat ibarat seperti hotel lah. Hotel yang berapa bintang? 5, 7, 11 berbintang-bintang. Semalam berpuluh-puluh, mungkin 100,000 semalam ni. Orang setara mana boleh duduk hotel tu? Sudah tentu orang kaya. Kalau orang sponsor, orang sponsor pun tak rok juga. Sudah tentu kita orang pitih banyak orang kaya. Orang yang kaya iman, dia mampu mari semaya subuh Jumaat pagi Jumaat terutama sekali. Apatah lagi kita di negeri kita ni, pagi tu tu pagi cuti. Oh, cuti sungguh eh. Cuti dengan Jumaat-Jumaat. Agak-agak kita termasuk tak dalam gulungnya hak duduk hotel, hak mahal gitu. Duduk di dunia pun tak boleh merasai hotel hak mahal-mahal. Dalam ibadat pun tak boleh rasa juga. Pas gabung dia kita ni. Gabung dia kita. Rugi kiri kanan atas bawah kita. Kalau boleh kita kaya dengan barang akhirat, alhamdulillah. Biarlah ya Allah, tak biar aku ni kaya di dunia pun tak apa. Tetapi yang paling mustahak sekali-kali ya Allah, mu jangan bagi aku miskin dengan ilmu, dengan amal akhirat. Tak apa di dunia kadang-kadang boleh makan, tak apa dah. Anak nak sekolah boleh. Anak nak pergi ngaji boleh. Anak nak pakar boleh. Anak nak makan boleh. Nak mewah-mewah supaya anak orang tak boleh lah. Tapi taklah siapa melarat. Siapa lagi bawa kurung di taduh rumah orang, tak siapa gitulah. Tetapi tak apa, alhamdulillah tu. Tapi janganlah siapa perikat. Amal akhirat siapa gitumu, aku tak sia ya Allah. Biar aku dengan basikal pun tak apa, aku siapa semaya subuh Jumaat. Biar aku jalan kaki tak apa ya Allah, aku tak ada Mercedes, tak ada BMW, tak ada kereta hebat-hebat. Tetapi aku mampu mari semaya subuh terutama sekali pagi Jumaat. Tak apa ya Allah, aku tak ada ilmu, tidak ada sahur supaya orang lain. Moga aku tidak ngajilah mana. Orang kapung pun tak era lah mana kat aku. Tapi tak apa, jangan mung saja ya Allah, tidak era kat aku, nyanyo kat aku ya Allah. Alhamdulillah.